Ini menindaklanjuti kerjasama yang sudah dirintis sebelumnya, yaitu pertama waktu dengan Pojok Statistik, kemudian yang kedua yaitu dengan adanya kegiatan MBKM, Merdeka Belajar Kamus Merdeka. Salah satunya yaitu memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk berkegiatan di luar kampus. Supaya apa? Supaya mahasiswa punya pengalaman real kerja nantinya kalau sudah selesai. Jadi dari BPS, manfaat untuk BPS yaitu kita bisa membantu apa yang dikerjakan oleh BPS, dan dari fakultas sendiri harapannya bisa memberi pembekalan kepada mahasiswa apa yang ada di kegiatan-kegiatan di BPS itu, sehingga harapannya kalau ada mahasiswa lulus setelah menempuh studi kebetulan bisa di BPS, nanti bisa langsung kerja, karena kebetulan ini adalah yang berkegiatan ini program studi statistik dan matematika. Ya. Untuk semua mahasiswa yang nanti berkegiatan di BPS provinsi maupun di kabupaten, karena selama ini kegiatannya tidak hanya di provinsi tapi di kabupaten di seluruh Jawa Tengah, kami berharap bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya pengalaman yang ada di masing-masing tempat kerja mahasiswa tersebut.